Penjual bendera merah putih dan umbul-umbul mulai menjamur di Kota Jambi menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2022 mendatang. Penjual bendera merah putih mulai menghiasi wajah Kota Jambi. Para penjual bendera merah putih musiman ini bahkan bisa ditemukan di setiap sudut kota. Terlihat dari bermacam-macam ukuran bendera dan umbul-umbul berjajaran dan siap untuk menyemarakkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Bahkan yang menariknya, hampir di seluruh kawasan perkantoran Telanepura Kota Jambi juga sudah memasang bendera dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Diketahui menjamurnya penjualan bendera merah putih ini dimulai dari tanggal 25 Juli hingga 16 Agustus mendatang. Dalam per hari, penjual dapat menjual hingga beberapa kodian bendera dan umbul-umbul dalam perharinya. Salah satunya penjual bendera merah putih di Tugu Juang, Sipin, Kota Jambi. Ratna mengatakan, tahun ini penjualan bendera merah putih sudah mulai membaik dibanding tahun sebelumnya. Untuk kisaran harga bendera merah putih itu sendiri, dijual tergantung dari ukuran besar kecil bendera tersebut, yang rata-rata dijual di harga Rp5.000 hingga Rp500.000. Penjualan saat ini dibandingkan tahun lalu. Harga benderanya sendiri, Bu, dari yang paling kecil hingga yang besar kira-kira berapa, Bu? Yang paling besar ada 5.000, yang untuk motor, untuk mobil, terus Ratna berharap penjualan benderanya tahun ini bisa meningkat, mengingat sekarang sudah ada pelonggaran aturan dari pemerintah. Rian Chen, Tari Rika, JEK TV, melaporkan.